yang berkunjung di alun-alun Kidul Yogyakarta, sempatkanlah diri untuk masuk di antara dua beringin. Ini adalah wisata di alun-alun Kidul, wisata sakral yang sangat dinanti dan dicari oleh para pengunjung yang datang di alun-alun Kidul, yaitu adalah masuk di antara dua beringin dengan cara menutup mata. Dengan menutup mata nanti kita berjalan sejauh kurang lebih 100 hingga 150 meter. Nanti kita masuk dan kalau berhasil nanti kita bisa meminta harapan apa yang akan dicita-citakan dan diinginkan, semoga bisa sukses. Teman-teman, ini kita akan mencoba masuk di antara dua beringin dari titik yang sudah disiapkan. Ini mencoba masuk di antara dua beringin yang ada di alun-alun Kidul Yogyakarta. Setiap sore hari lokasi wisata alun-alun Kidul ini sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang ada di sekitar Yogyakarta. Sangat ramai sekali setiap sore hari. Bagi Anda yang berkunjung di Yogyakarta, jangan lupa untuk menyempatkan lesehan, rumah makan lesehan yang ada di Yogyakarta ini. Kita mampir untuk makan sore hari di lesehan yang ada di sekitaran pinggir jalan yang ada di alun-alun Kidul Yogyakarta. Menunya sangat banyak dan lengkap sekali di tempat ini. Bagi Anda yang berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa untuk mencoba lesehan yang ada di sekitaran alun-alun Kidul Yogyakarta. Ini suasana menjelang senja di alun-alun Kidul semakin ramai dan banyak pengunjung yang ada di lokasi ini. Ya, kita akhiri konten pada sore hari ini. Tetap selalu bahagia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Doa saya tetap selalu sukses untuk semuanya. Sampai bertemu pada puncak kejayaan. Merdeka!